Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali di channel Badak Sel. Semoga menjadi bahan inspirasi bagi kita semua. Amin. Ini ada Oppo A81. Ini LCD-nya sudah lepas. Ini fleksibelnya putus. Nggak tahu ini bekas jatuh atau gimana ini. Oke, kita akan memberikan tutorial pergantian LCD yang baru. Ini harus satu set. Oppo A81 ini spare part LCD-nya sama dengan Oppo A83. Simak sampai selesai. Kita buka backdoor-nya dulu. Ini kebetulan backdoor-nya berwarna merah dan frame-nya berwarna hitam. Yang baru bergabung atau menemukan channel Badak Sel, jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe-nya yang berwarna merah dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Badak Sel update setiap hari. Yang sudah lepas, kita buka baut-nya ini. Baut samping kanan kiri ini bagian soket LCD. Kita lepas dulu baterai soketnya ini. Kemudian kita lepas baterainya. Ini dia, ini ketinggalan, ini soket LCD-nya masih menempel pada tempatnya. Langsung singkat ini kita berikan pengeleman. Setelah dibersihkan, ini frame-nya dari sisa-sisa lem. Sudah kita bersihkan. Kita akan memberikan pengeleman terhadap pinggiran LCD juga agar daya rekatnya semakin kuat. Seperti biasa, kita menggunakan lemnya berwarna hitam, kita sesuaikan dengan LCD-nya berwarna hitam dan framenya berwarna hitam agar bisa menyatu warnanya. Ini kemudian kita kasih lem pinggiran dari touchscreen-nya. Seperti biasa, dengan tutorial-tutorial seputar LCD ini caranya tidak jauh berbeda. Alhamdulillah ini tidak ada yang komplain selama ini. Oke, sudah 1 menit berlangsung setelah pemberian lem, kita tempelkan. Walaupun tidak dikasih karet juga tidak masalah. Karena lemnya sudah kering. Oke, kita analisa, kita pijit-pijit bagian pinggirannya tapi secara hati-hati. Oke, sudah selesai. Oke, kemudian kita akan pasang ini soket LCD-nya.
kemudian kita pasang juga baterainya. Ini baterainya masih bawaan ori. Kebetulan ini handphone punya tetangga jahe guys. Oke, kita pasang ini pelindung soket. Ini besi pelindung soket baterai sama LCD ini. Lumayan manfaatnya penting agar melindungi pergerakan dari soket, takutnya lepas ini buat ngancing agar tidak bergerak soket LCD sama soket baterai. Kita baut kembali ini pinggirannya, ini kanan kiri. Kemudian kita tutup kembali backdoornya. Ya, kita lihat takutnya kurang pas atau berlebihan lemnya, kita bersihkan. Oke, kita ini kartunya atau SIM tray-nya kita pasang juga. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi wawasan, menambah wawasan baru bagi yang memerlukan. Salam dari Badaksel, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.